guys, ini tim rempongnya. Ada Ibu Riana, tukang tanah kita. Dan ini ada ibu punya rumah, Ibu Evi. Tukang tanah ya kan. Juragan tanah ya, yang ini juragan tanah. Kalau aku ngomong-ngomongin tanah sama dia nih, dia tuh tukang tanaman pokoknya. Segala apa ada, pokoknya minta tentang tanaman sama dia ada guys. Assalamualaikum, welcome on my channel Diandel. Hai, hari ini aku lagi berkunjung ke rumah teman aku guys. Ini rumahnya siapa? Kalian mungkin udah pernah tahu ya, pernah lihat. Aku diundang ke sini buat masak nasi kebuli guys. Nasi kebuli yang udah sekali bikin, jadi yang udah praktis gitu, yang udah sekali. Nasi kebulinya nasi kebuli instan guys. Jadi dia tuh masaknya pakai rice cooker gitu. Hari ini aku mau buat nasi kebulinya itu pakai daging ayam aja, karena hari ini tuh pada males, jadi janjian tapi pada males, nggak tahu siapa yang mau ke pasar. Akhirnya udahlah yang deket aja adanya ayam, ya udah kita pakai ayam walahnya guys. Yuk langsung aja kita ke dapur lihat. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel aku. Yuk langsung aja kita lihat. Check it out. Guys, assalamualaikum. Hari ini aku mau share resep nasi kebuli instan yang masaknya cuma pakai magicom aja guys. Ini tuh simple banget dan gampang banget guys. Nah, kebetulan ini teman aku yang nyiapin bahan-bahannya, yaitu ada nasi kebuli yang bentuknya packagingnya kayak gini. Nah, ini ada pannya kayak gini. Bahan-bahannya gampang banget guys. Bumbunya aku siapin bawang merah 10 siung, bawang putih 5 siung. Terus harusnya pakai bawang bombay guys, karena nggak ada jadi kita skip. Terus aku pakai ayam setengah ekor aja. Terus pakai susu kental manis juga, kita cuma pakai 2 sendok makan. Dan bentuk bumbu instannya kayak gini guys. Nah, ini bubuk kayak gini. Nah, nanti ini bawang merah sama bawang putihnya kita iris-iris, lalu kita tumis ya guys. Nah, kita panaskan minyak dan juga 1 sendok makan margarin biar dia lebih wangi guys. Oh ya guys, kalian jangan lupa subscribe channel aku ya, biar channel aku terus berkembang. Langsung aja kita lanjut yuk. Ini kita tumis bawangnya, udah dimasukin nih bawangnya, minyaknya udah panas. Kita tumis hingga harum ya guys, si bawang merah sama bawang putihnya tadi. Ini tuh semua serba dadakan karena tiba-tiba aku dipanggil buat masak ini, nasi kebuli ini. Jadi pakai bahan-bahannya yang ada aja guys, kita nggak usah ribet-ribet. Nah, ini kita masukkan lada ya, aku sedikit kurang lebih setengah sendok teh. Itu lada bubuk aku masukin. Kalau di panduannya sih nggak ada tambahan lada bubuk guys, tapi aku tambahin lada bubuk biar dia lebih sedap guys. Nah, ini kita oseng hingga harum. Dan juga aku tambahkan tomat guys, sekitar 1 buah. Sekali lagi di panduannya nggak ada, ini cara aku aja. Jadi dia biar lebih sedap aja gitu. Aku tambahin tomat, jadi lebih enak lah nanti hasilnya guys. Nah, ini kita aduk sampai matang. Aku tambahin lagi garam, itu 2 sendok makan garamnya. Ini untuk ukuran berasnya sekitar 1 liter ya guys. 2 sendok makan garamnya, kita aduk lagi sampai dia agak layu. Terus masako, jangan lupa aku masukin penyedapnya, aku pakai masako. Ini secukupnya aja. Kalian aduk lagi sampai tomatnya tuh agak layu guys. Jadi nanti pas dimasak di magicom dia udah bentuknya udah kecil-kecil kayak gitu. Nah, setelah dia udah wangi, kalian bisa masukkan ayam yang tadi udah kita cuci bersih. Ayamnya kita masukkan. Ini kenapa aku masukin ayamnya di sini guys, supaya dia matang sempurna ya. Nanti dimasukin ke magicom, takutnya aku cuma worry dia nggak matang, jadi aku
masukin si ayam ini bareng bumbunya guys. Jadi aku masaknya itu setengah mateng supaya nanti pada saat dimasukkan ke magicom dia matang sempurna. Berikut ini kita masukkan bumbu nasi kebulinya guys, bumbu instannya kayak gini bentuknya. Ini kita ungkep sebentar bareng ayamnya, jadi ayamnya sampai agak setengah mateng kayak gini guys. Itu biar agak ngeresep sebentar. Nanti setelah ini mateng baru kita masukkan ke dalam magicom guys. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel Diandel. Nah ini udah mau mateng guys, kita siapkan beras yang udah kita cuci tadi, lalu kita tambahkan susu sekitar 2 sendok makan guys. Nah ini kita aduk rata si susu sama berasnya, lalu kita masukkan ayam yang tadi udah kita ungkep sebentar bareng bumbu instan nasi kebulinya guys kayak gini. Kita masukkan semuanya. Nah kurang lebih kayak gini guys. Baru kita masukkan ke dalam magicom. Gampang banget kan caranya, kita tinggal tunggu matang deh. Nah ini dia hasilnya. Look so yummy gak sih guys, masakan aku sama teman-teman aku hari ini. Kayak gini tampilannya guys, nasi kebuli instan magicom ala Diandel. Dan ini rasanya tuh ternyata enak loh guys. Jadi nggak pakai ribet dan ini simple, cuma pakai ayam. Oke, selamat mencoba di rumah. Gimana guys? Tadi udah lihat kan masakannya udah jadi nasi kebuli instan. Jadi cuma pakai bahan-bahan yang ada di rumah, nggak neko-neko yang ada aja, tapi rasanya enak. Nah ini dia timnya masak hari ini guys. Aku kasih tahu. Hey guys, ini dia tim masak hari ini. Tuh ada Ibu Evi dan Ibu Riana yang sedang menikmati masakannya guys. Kalian bisa lihat sambil ngerujak-rujak kita sore ini. Tuh lagi menikmati makanannya. Dan itu dia tadi yang seksi repot. Kayaknya kesannya repot banget ya, padahal cuma nasi kebuli instan yang gak ribet. Bumbunya tinggal tuang. Udah jadi langsung mateng masuk magicom. Oke. Sampai ketemu lagi di channel aku dengan video-video lainnya ya guys. Jangan lupa subscribe. Dadah. Oke guys, thank you yang udah nonton channel aku. Kalian jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel aku. Thank you.